Hai teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kapanpun kalian menonton video ini ya. Hari ini Minggu sekitar jam 4 sore nih teman-teman. Saya mau coba ngeliput suasana arus mudik di sekitar Homsen Jati Asih. Baru aja masuk Jati Asih Rosalia Indah SHD105 Executive Bus dengan livery-nya model double decker. Gak kerasa ya, udah mau lebaran aja. Dan mulai terlihat nih para pemudiknya dari Komsen Jati Asih. Nanti kira-kira ada bis apa aja yang masuk sini dan apa udah ada armada bantuan yang masuk Jati Asih hari ini. Jadi saksikan terus video hunting ini sampai selesai ya. Nggak pakai lama, langsung berangkat lagi. Rosalia Indah SHD105 Executive Bus jurusan Jakarta Jember. Udah masuk lagi ada BJU B76 dengan jurusan Pasar Kemis Cepu yang masih menunggu penumpangnya untuk naik. Di sebelah kirinya terdapat banyak agen bis teman-teman dan terlihat terparkir Haryanto Single Factor yang merupakan unit tetap penghuni untuk Jati Asih, memiliki tujuan Jati Asih Tayu. Dan ada 2 unit armada medali emas. Banyak ya teman-teman agennya di sini. Jika teman-teman ada yang mau ke arah Sumatera Barat, juga ada agen Palala di sini. Penumpang bis BJU-nya udah masuk nih teman-teman, jadi bisnya akan segera diberangkatkan. BJU B76, Privilege Class, jurusan Pasar Kemis Cepu. Gagah ya teman-teman, pakai bodi dari Laksana, Legacy SR2 XHD Prime S-Series. Merah GH334 jurusan Bogor Jogja teman-teman. Melintas lagi ada Garuda Mas Single Glass Jet Bus 2 Akadeo Amor jurusan Jakarta Purwodadi. Selanjutnya persiapan masuk agen Jati Asih ada Rosalia Indah Supertop SHD104 dengan livery double decker. Ganteng ya, memang super top. Base-nya menggunakan perpaduan antara Jet Bus 2 dan Jet Bus 3. Wih, yang nongol pramugari teman-teman. Super topnya nggak cuma untuk armadanya aja, tapi pelayanannya juga termasuk super top. Keren. Penumpangnya ternyata udah siap dan peminatnya banyak juga ya untuk Rosalia Indah Super Top ini. Walaupun armada ini dibantu oleh pramugari, tapi dalam hal pelayanan yang diberikan nggak kalah oleh pramugara. Pramugarinya cakap dan cekatan. Rosalia Indah SHD104 ini memiliki jurusan Jakarta Solo Madiun. Untuk sasisnya menggunakan Scania K360IB. Dan untuk bodi yang digunakan, terus terang saya bingung nih teman-teman. Ini Jet Bus 2 atau Jet Bus 3 ya? Karena kalau dari depan, ini perpaduan keduanya. Silahkan teman-teman isi di kolom komentar ya pendapatnya. Terima kasih. Jati Asih ada Rana Jaya jurusan Jakarta Blitar. Sepertinya masih ada penumpang Rosalia Indah Super Top ini yang mendatang teman-teman. Melintas Rana Jaya jurusan Jakarta Blitar. Selanjutnya melintas Laju Prima LP52 jurusan Jakarta Purwodadi.
menggunakan bodi Jetlus 2 HD. Selanjutnya masuk Rosalia Indah SHD 440 Skotekos, jurusan Cilengsi Jogja Semen. Menggunakan bodi Jetlus 2 dari Adi Putro. Armada ini masih mulus dan terawat dengan baik ya teman-teman. Dan bagian lampu-lampunya juga masih kinclong. Diberangkatkan Rosalia Indah SHD 440 jurusan Cilengsi Jogja Semen. Rosalia Indah Supertop SHD 104 masih menunggu penumpangnya yang belum datang. Rosalia Indah SHD 104 udah nunggu sekitar setengah jam, penumpangnya masih belum datang juga. Dengan petugas agennya, penumpangnya ditinggal berangkat dulu dan akan ditunggu di rumah makan Rosin Subang. Rosalia Indah Supertop SAD 104 jurusan Jakarta Solo Madiun. Lintas Murni Jaya E239 jurusan Jakarta Jogja. Selanjutnya berbalik di Terminal Aviasi ada BKL Pro jurusan Jakarta Palembang Jambi. Ada Sinar Jaya 55 RB. Persiapan putar balik masuk ke Jatiasi. Selanjutnya masuk Haryanto HR 036 AK Insomnia jurusan Jakarta Wonogiri. Gois warna hitam dipadu warna orange. LED-nya juga cakep. Menggunakan bodi dari Adi Putro. Jetlus 3 high deck dan sasisnya dari Narsi OH1626. Ganti laju prima, insomnia julukannya. Wah, indah, cakep bos bobo. Diberangkatkan Haryanto AR036 AK Insomnia jurusan Jakarta Wonogiri. Selanjutnya masuk Murni Jaya E225 jurusan Jakarta Jogja menggunakan bodi SR2X Edit Prime dari Laksana. Thank you.
225 menuju Jogja dan sekitarnya. Melintas Sinar Jaya 55RD jurusan Jakarta Jogja. Selanjutnya masuk agen Jati Asih, ada Harapan Jaya A483 jurusan Jakarta Madiun. Menggunakan bodi dari Adi Putro, Hidec Jetbus 2. Ada yang unik dari setiap bis Harapan Jaya, jika kita perhatikan, jika penumpangnya naruh barang di bagasi. Jadi barangnya ditempel stiker dengan kode tertentu dan stiker satunya ditempel di tiket penumpangnya. Nanti pas saat penumpangnya turun dan mau ambil barang di bagasi, penumpang tinggal tunjukkan tiket dan nomor stikernya ke pramugaranya. Kemudian pramugara akan ambilkan barang di bagasi sesuai nomor stiker di tiketnya. Jadi bisa mengurangi kemungkinan barangnya tertukar dengan orang lain. Kira-kira PO lain menerapkan hal yang sama juga nggak ya? Silahkan info dan komentarnya ya teman-teman. Terima kasih. Diberangkatkan Harapan Jaya H483 jurusan Jakarta Madiun. Selanjutnya masuk Harapan Jaya H511 jurusan Jakarta Tenggalek Blitar. Bois ya bis Harapan Jayanya, karena jarang-jarang ada bis Harapan Jaya yang pasang LED di kacanya. Individu jalan. Melintas Sinar Jaya 46RB, single glass Jetbus 2, jurusan Jakarta Wonosobo. Diberangkatkan Harapan Jaya H511, jurusan Jakarta Trenggalek Blitar. Selanjutnya masuk New Santika Sleeper Class Bar Solid. New Santika Bar Solid ini melayani jurusan Jakarta, Semarang, Nusantara. Kelasnya sleeper class sebanyak 22 seat. Peminat untuk sleeper class ini ramai ya teman-teman. Bodinya menggunakan Avante H7 Priority dari karoseri tentrem dan sasisnya menggunakan Mercedes-Benz 1526 R Suspension. Balik di Jati Asih ada PO Raya angkatan pagi dari Solo menggunakan bodi Jetbus 3. Cakep pengerjaan rebodinya ya, walaupun rombakan hasilnya rapi. Masuk
Hakim Jati Asih ada Berlian Jaya, Aka Bintang Selatan. Berlian Jaya, Aka Bintang Selatan, jurusan Jakarta Purwodadi Bojonegoro, menggunakan bodi dari Laksana SR2 HD Prime. PO ini termasuk pendatang baru yang langsung naik daun, teman-teman, karena termasuk banyak peminatnya. Diberangkatkan Berlian Jaya, Aka Bintang Selatan, jurusan Jakarta Purwodadi Bojonegoro. Melintas 27 Trans Aka Probit, jurusan Jakarta Surabaya. Persiapan diberangkatkan Haryanto HR054 Aka Single Fighter dengan jurusan Jati Asih Tayu. PO Haryanto Single Fighter ini biasanya diberangkatkan dari Jati Asih Angkatan Sore, atau bisa dibilang jatah tetapnya untuk mengisi Jati Asih. Agen bis Haryanto ini ada di sebelah kiri dari bisnya ya, dan terlihat penumpangnya sudah ramai menunggu di depan agen untuk masuk ke dalam bis. Selanjutnya masuk agen Jati Asih, salah satu artisnya bis dari Murni Jaya. Murni Jaya E143 menggunakan bodi SAD Jetbus 3 dari Adipro, jurusan Jakarta Jogja via jalur selatan. Penumpang bis Murni Jaya ini selalu ramai, baik yang angkatan pagi maupun sore, apalagi musim mudik kayak sekarang. Bis Murni Jaya E413 ini menggunakan bodi SAD dari Adiputro, tapi sayangnya bagasinya belum full kembus, masih ada sekat di bagian tengah bagasi. Wow, ada penumpang yang mau bawa ikan, teman-teman. Diberangkatkan Murni Jaya E143 jurusan Jakarta Jogja via jalur selatan. Selanjutnya masuk Jati Asih, untuk menurunkan penumpang ada PO Palala E10 seri A Aka Anak Daru jurusan Jakarta Bekasi Kerawang. Melintas bis pariwisata Citra Mega Wisata, sepertinya armada bantuan mulai masuk Jati Asih nih, teman-teman. Diberangkatkan kembali PO Palala E10 seri A Aka Anak Daru dari Sumatera Barat menuju Jakarta Bekasi Karawang menggunakan bodi SR2 Panorama dari Laksana. Diberangkatkan dari agen Jati Asih, Haryanto HR054 Single Fighter jurusan Jati Asih Tayu menggunakan bodi Jetbus 2 dan mesin Mercy OH1626. Selanjutnya melintas Sahala Aka Mandalika jurusan Cilengsi Jepara. Selanjutnya masuk agen Jati Asih ada PO Kencana Aka Emiliano PO Kencana Emiliano ini menggunakan bodi Avante D2 dari Karoseri Tentrem. Sasisnya menggunakan Scania K410 IB dengan rute Parung, Jakarta Jepara.
ada dua biji kerang sama oksigen. Ini dia loh, ini dia. Ini 950. Waktu pasti penumpangnya, bis kencana dari agen Jati Asih minggu sore ini termasuk ramai teman-teman. Terima kasih kakak, hati-hati di jalan. Ya, hati-hati di jalan kakak. Diberangkatkan PO Kencana AK Emiliano jurusan Parung Jakarta Jepara. Selanjutnya masuk agen Jati Asih ada PO Sahala Speed Class AK Shibuya. Jurusan Jakarta Kudus Rembang menggunakan bodi SR2 Swift Plus dari Langsan. Sore ini sudah masuk 2 unit bis sleeper dari Muria Raya di Komsen Jati Asih. Yang pertama tadi Nusantika Bar Solid Maksalina dan yang kedua dari Sahala Akasi Kuya ini. Melintas laju prima LP263 jurusan Jakarta Ponorogo menggunakan bodi SR2 XHD Prime dari Laksana. Selanjutnya melintas KIM Trans jurusan Jakarta Surabaya menggunakan bodi SR2 HD Prime dari Laksana. Diberangkatkan Swift Class PO Sahala AK Shibuya jurusan Jakarta Kudus Rembang. Selanjutnya diberangkatkan Sahala AK Alec Prince AK Ratu Cima jurusan Jakarta Kudus. Artinya sampai di sini dulu ya teman-teman, dan sudah mulai terlihat kenaikan jumlah penumpang bis minggu sore ini. Hati-hati di jalan untuk teman-temanku yang melaksanakan mudik tahun ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton videonya sampai selesai. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam video. Silahkan tinggalkan komen kalian ya di kolom komentar, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih, bye.